Senin 1 November 2021, bertempat di Kebun Kita, Rumah Dinas Bupati Kebumen, Arif Sugianto, Bupati Kebumen, melakukan kegiatan tanam padi musim tanam 1 tahun 2021-2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kebumen Arif Sugianto, Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, dan OPD terkait. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Insinyur Tri Haryono menyampaikan bahwa memasuki musim penghujan dan adanya ketersediaan air, para petani segera melakukan olah tanah, sebar benih, dan melakukan penanaman pada musim tanam 1. Dengan adanya kegiatan tanam padi di kebun kita oleh Bupati Kebumen, akan menambah semangat petani untuk bisa memulai tanam MT1. Varietas padi yang ditanam di kebun kita adalah Inpago Unsut Protani dengan keunggulan produksi dan sebagai padi fungsional yaitu kandungan protein yang tinggi. Kegiatan kebun kita juga didukung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatannya, Kadis Lutan Joni Hermawan menyampaikan bahwa sangat mendukung kolaborasi pertanian dengan perikanan. Harapannya, ini menjadi pilot project yang bisa dikembangkan di berbagai tempat. Potensi mina padi sangatlah luas, sehingga perlu pengembangan. Kalau program ini terpadu dan terintegrasi, ke depan kecukupan pangan termasuk protein hewani akan semakin terpenuhi. Di tengah-tengah kegiatan ini, juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada tim AgriSmart yang mana diwakilkan oleh Saudari Hikmah Agustin dan Saudara Muhammad Samsul Ma'arif. Piagam penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan prestasi tim AgriSmart dalam kegiatan kebun kita. Bupati Kebumen juga berpesan agar penyuluh pertanian berjuang keras agar para petani melakukan percepatan tanam karena musim penghujan sudah tiba. Terkait kebun kita, Bupati berharap konsep ini ada di 26 kecamatan dengan kolaborasi antar dinas terkait. Sesempit apapun lahan, kalau bisa dioptimalkan akan sangat baik. Apalagi bisa terintegrasi antar pertanian dan perikanan akan sangatlah baik. Kebumen sudah memasuki musim penghujan, maka pada saat ini sudah seharusnya kita melaksanakan penanaman padi MT pertama. Dan alhamdulillah tadi secara simbolis tentunya sudah dilaksanakan bagaimana kita bisa menanam padi, dan kami harapkan seluruh petani di Kabupaten Kebumen segera menanamkan padi di MT pertama ini. Alhamdulillah hujan ini tentunya terus continue sehingga insya Allah untuk padi ini cukup baik. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada seluruh petani segera tanamkan padi dan juga hubungi para penyuluh pertanian terhadap teknis ataupun tata cara pertanian yang ke depan supaya panennya hasil lebih baik. Kita tahu dalam satu hektar di Kabupaten Kebumen masih sekitar 5-5,5 ton, tentunya harapan kami bisa sampai 7-8 ton untuk ke depan. Dalam rangkaian kegiatan ini, dilakukan pemanenan lele jenis sangkuriang dan penyerahan hasil panen lele kepada petugas kebersihan oleh Bupati Kebumen. Selanjutnya, tanam padi Inpago Unsut Protani secara simbolis dengan tanam cara manual atau tradisional dan dengan cara modern menggunakan rice transplanter. Kebun kita yang dikonsep ada di belakang pendopo yang tadinya adalah ini lahan yang kurang produktif. Alhamdulillah kita lihat hasilnya dari tim AgriSmart luar biasa. Kita lihat ada mina padi di belakang saya ini menjadi seperti sungai mengalir, ada ikan nila, dan tentunya ikan nila ini juga bisa menambah protein. Di belakang saya ada persawahan, walaupun ini di tengah kota, kita bisa buat menjadi sawah, dan tidak hanya padi di dalamnya, ada juga belut di dalamnya. Kemudian di sebelah kanan saya ada aquaponik, kemudian juga, dan rasanya kangkung dari organik tentu akan lebih lunak dan lebih baik. Kemudian di belakang kita ini juga ada pohon-pohon sayuran seperti cabai, kemudian juga yang lain juga banyak. Kemudian juga ada kolam ikan seperti lele, kemudian gurame, kemudian juga ikan gabus. Nah ini cukup bagus untuk ketahanan pangan di keluarga. Oleh karena itu, insya Allah ke depan akan kita buatkan yang ada seperti ini
di tiap-tiap kecamatan minimal ini ada satu, sehingga akan ada 26 kegiatan seperti ini untuk prima. Sebagai penutup, Bupati bersama Kadis Lutan, Kadis Tapang, dan tim AgriSmart melakukan tebar belut di lahan sawah sebagai metode polikultur mina padi belut, yaitu budidaya padi dan belut secara bersama-sama yang saling terintegrasi satu sama lain. Kebun kita hadir sebagai percontohan integrasi lintas sektor, baik pertanian, perikanan, ataupun yang lainnya, sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian dan perikanan khususnya di Kabupaten Kebumen. Ayo bertani dengan kreasi dan inovasi. Cepat tandur, cepat panen lur. Penyuluh Pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif.